ini dia Reno. Ini dia ya. Orangnya ini. Oh, dari tadi ada yang ngikuti berarti. Iya, memang kami ikuti. Warga tadi ngomong, kamu ini habis malak. Iya, itu tuh, itu nah, benar. Makanannya tuh. Makanannya. Tuh, itu warga. Hah? Dia ya, malak rokok, malak makanan ya. Pantes. Warga tadi ngomong, warga tadi. Iya. Katanya, "Mas, ada yang malak," katanya tadi. Oh, ternyata kamu ini lagi biang resenya ini. Kenapa yang kamu ikut selalu ikut campur urusan saya? Jelas saya ikutin. Ya ini apa ini nih? Hah? Kasihan warganya yang kamu. Kamu palak-palak semua iya ini. Tuh. Untungnya sedikit-sedikit. Enggak seberapa. Urusan warga itu, urusan saya itu. Hah? Ngapa sampean kok? Ikutin ya, saya itu. Jelas karena kalian kau ini salah. Iya. Hah? Sudah jelas salah itu. Kamu tahu salah enggak itu? Itu kan udah salah itu. Memang udah pekerjaan saya ini. Oh, kerjaan kamu. Iya. Jadi warga tidak berani untuk menegurnya Reno, nah, tidak berani karena, untuk melawan karena dia ini tidak segan untuk apa menyakiti. Karena dia ini kan mempunyai pusaka itu ini. Oh iya. Mana iya. Pusaka kamu itu? Hah? Oh tidak bawanya Reno? Iya tidak bawanya sepertinya. Iya, sepertinya. Sedangkan pusaka itu. Mana pusakanya? Bawa. Tidak ketinggalan Reno sepertinya. Hah? Reno. Biasanya kamu bawa pusaka mana pusakanya? Hah? Tidak dibawanya Reno. Tidak ada sepertinya. Berarti kesempatan kita kalau tidak bawa pusaka. Ya tadi lebih baik ini dulu ya. Sebelum ini ya. Lebih baik kamu kembalikan ini berapa ya yang habisnya ya. Habisnya. Karena kamu bukan sekali dua kali lagi rokok kamu ini minta ini. Bukan sekali dua kali lagi kamu malah punya warung itu ya. Bahkan sudah sering. Kalau dibilang rugi-rugi dia ya. Oh, jadi sih ini malah-malah. Jadi malak dia ini pergi ke hutan. Benar. Untuk menikmatinya ya. Berarti malak buat kamu nyantai di hutan ini. Hah? Dia ini memang markas saya sini. Oh, di sini. Iya. Biar enggak ada yang tahu. Teman-teman saya belum datang sini. Oh, wajar tempatnya adem begini, iya, santai memang. Kamu. Ada bekas-bekas botol minuman juga tuh Reno sana. Ada? Iya tuh. Oh. Berarti kamu sering mabuk-mabuk juga di sini. Jadi gini dia Reno ya. Malak ya. Bawa ke sini. Happy di sini. Nah, jadi habis ya kayak gitu lagi. Sering bawa perempuan juga saya ke sini. Iya. Bawa perempuan juga. Iya. Oh, memang pulang ajar Anda ini. Memang. Terus perempuan itu kamu apain di sini? Kamu memprot? Ya biasalah ibaratnya. Oh. Wah, diemprotnya Reno. Memang enggak beres kamu gak ini. Beres. Awas ini Pel, dia nanti diam-diam nyerang lagi. Iya. Kamu ini memang pulang ajar bener kamu ini. Tuh. Hah. Bahkan mereka ini mencuri-mencuri tanaman warga. Jadi sering minum-minuman di sini kamu nih ya. Iya. Oh, minum-minuman, iya, bawa perempuan, bawa ini. Perempuan di sini. Kamu ini nasihatin saya dulu mau apa kamu? Hah? Ya saya buat menghentikan kamu, buat menyadarkan kamu. Nah, itu urusan saya. Waduh Reno, kenapa kamu ikut campur terus? Urusan kamu? Iya. Ya jelas urusan kami juga, kamu ngeresahkan warga, malak-malak warung. Iya. Warung saya itu kan warga tidak mengganggu sampean. Saya enggak mengganggu ya, sampean. Iya benar, kamu tidak mengganggu saya. Iya. Tapi warga itu resah. Nah, sampai warungnya habis dengan kamu, kamu palakin terus. Sampai mau apa sekarang? Sampai kamu minta minumannya. Ya, terus mau kamu apa sekarang? Eh, awas Reno, Reno. Ngajar dia ini. Dia nyerang. Oh, awas Pel. Diam. Bus. Wah. Lumayan juga dia. Lumayan Reno. Lumayan. Tidak bawa pusaka dia ini masih lumayan dia ini. Apalagi bawa pusaka itu, Pel. Iya. Untung saja pusaka di bawahnya ya. Yes! 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 Bangun kau. Bangun kau. Bangun kamu, jangan pura-pura kamu. Iya. Hah? Ya memang jurus saya ini pura-pura. Jangan pura-pura kamu, saya injek kepala kamu nanti. Iya. Bangun kamu. Bangun. Pulang ajar kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas! Lagi, bangun kamu. Reno, pura-pura lagi dia nih. Jangan pura-pura kamu ini. Pura-pura lagi. Kalau saya injek kepala kamu nanti. Ya. Bangun kamu. Astagfirullah. Licik dia ini, Pel. Licik. Dia menyerang diam-diam dia. Wais. Luar biasa. Astagfirullah. Saya penasaran di mana tempat dia berguru ini, Reno. Wais. Wais. Ini saya temukan ini. Baru-baru nemuin. Iya. Dimanalah dia? Awas Pel, jangan deket-deket, licik dia ini. Licik. Pura-pura dia ini. Baru nemuin saya kalau kayak gini. Dideketin malah nyerang dia ini. Dia ini
melihat lengah kita di sini. Iya. Kalau kita lengah menyerang dia. Menyerang dia. Awas hati-hati, Pel. Dia mati-mati ulu dia nih. Lain. Apa? Pulang ngajar kamu ya. Bong. Bong kamu. Allahu la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu idza radda sayyana yakul lahu kun fayakun. Astagfirullahalazim. Gimana, Pak? Taper benar enggak? Dia tidak bawa pusaka saja, begitu saktinya, Ren. Ya, makanya itu. Ya. Saya penasaran di balik ini siapa gurunya, nah, dalangnya. Itu yang harus kita telusuri ya, Ren, ya. Cuman gini, Pak. Huh? Kita harus pelan-pelan. Iya. Menasihati orang seperti ini. Iya. Karena orang seperti ini apalagi dia katanya sering bawa minuman, iya, bawa, iya, cewek. Jadi pikiran dia ini gimana ya? Iya, enggak karuan. Kayak, iya, orang mabuk lah ya. Nah. Ini kira-kira benar-benar tepar apa nih? Saya takutnya dia ini licik. Licik dia nih. Dia nih, setan. Tepar benar tidak dia nih? Ah. Ngeri saya soalnya. Tidak bawa pusaka saja begitu hebatnya dia ya, apalagi pusaka itu dibawa sama dia ya. Awas, Pel, hati-hati dia nih. Nanti tiba-tiba nyerang lagi. Awas, Reno. Hei. Bangun kamu. Kan, Pel? Sudah saya bilang, Pel. Iya. Astagfirullahaladzim. Ilmu apa licik yang kamu ini? Ya? Kamu ini licik. Licik kamu? Hah? Ya. Tiba-tiba nyerang kamu ini. Pulang ngajar kamu ya. Ilmu sesat kau ya. Astagfirullahaladzim. Ilmu iblis kamu ya. Hati-hati, Pel. Astagfirullahaladzim. Ilmu hitam kau ya. Kamu diam-diam nyerang kamu ini. Menang ilmu hitam kau ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya masih curiga saya sama dia ini ya. Kita kalau dia bawa pusaka, berarti kita harus pasang siasat. Iya, harus ya, hati-hati kita. Harus hati-hati kita. Jangan sedangkan sampai kita kecolongan. Sedangkan kita tidak bawa pusaka seperti ini. Iya. Berarti guru besar dia ini bukannya ada. Bukannya sembarangan ini. Kita pelan-pelan nanti ya. Yes, pelan-pelan aja, iya, kita. Nanti kalau dia sudah siuman atau entah kapan ya, kita datengin lagi dia nih ya, kita ajak pelan-pelan ya, kita, iya, bujuk ya, atau kita tipu ya. Benar. Supaya dia menunjukkan di mana guru besarnya tuh. Nah, itu. Kita perlu guru besarnya tuh. Ya, bukan berarti kita mau memusuhi ya. Kita, iya, secara pelan-pelan untuk mengajak ke jalan yang benar gitu, benar, ya. Kalau bisa, tapi bertobat ya, semua lah. Itulah tadi, Pel. Iya. Tidak semudah itu. Iya, benar. Karena dia mungkin pasang siasat buat licik nanti. Iya, benar. Karena orang-orang seperti ini gini licik loh. Selip dikit kita yang ini. Nah, yang tepar. Iya, makanya yang terbunuh itu, ya kan? Iya. Iya, iya. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu ini. Dia ini masih dia ini, Reno. Masih. Iya. Cuma diam-diam dia ini. Diam-diam. Iya. Astagfirullahalazim. Lihat tuh. Apa-apaan kamu ini? Tapi saya memang curiga benar, guru besar ini sangat sakti nih, Bang. Sakti, saya yakin sakti kok. Sedangkan dia ini aja punya pegangan. Pegangannya lumayan dikasih, sekali loh. Dikasih pegangan. Kita sampai kewalahan. Kewalahan. Iya. Tapi tenang saja, Reno ya, tidak ada ceritanya ya ilmu hitam itu kalah, ilmu putih itu kalah sama ilmu hitam. Di sanalah saya mempunyai keyakinan, Reno ya. Iya. Sebisa itulah, kita mungkin, iya, Reno ya. Cuman itulah tadi, Pel. Walaupun ini kita harus hati-hati. Iya. Iya. Siap. Harus hati-hati kita. Hei, kamu hati-hati. Jangan pura-pura kamu ini. Bagaimana ini, Pel? Kira-kira ini, Pel? Apa kita tinggalkan saja? Apa bagaimana ini, Pel? Kalau misalnya ini. Jangan kita apa-apa kan? Jangan kita kan masih punya hati nurani ya. Ya satu, keduanya kan kita ingin mencari tahu guru besarnya. Itu yang perlu kita. Itu yang kita perlukan. Harus kita itu korek-korek. Jadi, ya. Dia ini jangan kita ibaratnya habisi, jangan ya. Jangan kita bunuh. Iya, jangan. Karena tidak boleh ya. Tidak boleh karena kita ibaratnya walaupun begini dia ya, juga tetap manusia. Manusia ya. Iya. Harus kita sadarkan ya. Tapi yang perlu kita ketahui Rena ya. Huh?
bagaimanapun kita harus tahu guru besar dia. Nah, itu ya, kuncinya itu. Ini bukan satu aja ini dia, ini banyak teman-teman yang lainnya. Oh, iya. Bahaya sekali ya, Kang ya. Jadi bagaimana ini, Pak? Nanti kan dia atau kemungkinan kan teman-temannya tidak lagi datang, Reno. Ya, kita tinggal saja ya. Pasti teman-temannya ngamuk, Reno. Pasti marah, ya udah pasti ya kan? Pasti marah ya. Iya, nanti kita datengin lagi ya suatu saat kapan ya. Yang pastinya dia ini kita tinggal saja ya, Reno ya. Iya. Mumpung teman-temannya belum datang juga ya, sahabat-sahabat ya. Karena kita ini buat sahabat-sahabat ya, kita tidak mau buat menghabisinya karena ibaratnya dia juga manusia, walaupun dia jahat, sesat, dia tetap saudara kita. Mengambil ilmu hitam. Iya. Cuman Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan apalagi Maha Penyayang. Apalagi kita sebagai manusia ya. Nah, apalagi kita sebagai manusia. Kita manusia, dia manusia. Iya. Nah, jadi kami saya Bang Reno Pamungkas dengan Marpelin ingin mencari tahu guru besarnya. Iya. Jadi ingin kami selusuri, enggak tahu bulan kapan, tahun kapan kami ingin mengetahui guru besarnya itu siapa dan tinggal di mana. Iya, iya. Dan seperti apa wujudnya? Wujudnya ini. Karena ini sakti sekali, Reno. Iya. Ini pasti. Iya. Jadi kita pamit aja, Pak. Iya, kita tinggal saja dia. Kita tinggal aja ya. Iya, kita tinggal saja ya. Langsung aja, Pak, kita. Langsung aja kita. Bentar di atas lagi. Tinggalin aja dia. Tinggalin nanti juga sadar nanti sadar dia. Sendiri. Ya, sadar sendiri. Iya. Apabila gendam kita itu udah ya mungkin teman-temannya nanti ya, biarkan saja. Sampai ya. Ayo.